Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini, kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 5, iaitu latih kendiri 6.2B pada muka surat 190. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Tentukan amplitude dan tempo bagi setiap fungsi trigonometri berikut. Soalan A. Y sama dengan 4 sin X. Kita bandingkan fungsi itu dengan persamaan umum bagi fungsi sin. Oleh itu, kita dapati bahawa A adalah sama dengan 4. Ini bermaksud amplitude adalah sama dengan 4. Manakala B adalah sama dengan 1. Dengan menggunakan rumus tempo adalah sama dengan 360 darjah bahagi dengan B, maka 360 darjah akan dibahagi dengan 1. Jawapannya adalah 360 darjah. Soalan B. Y sama dengan 3 sin 2X. Kita bandingkan fungsi ini dengan persamaan umum fungsi sin. Oleh itu, didapati bahawa A adalah sama dengan 3. Ini bermaksud amplitude adalah sama dengan 3. Manakala B pula adalah sama dengan 2, kita gunakan rumus tempo adalah sama dengan 360 darjah bahagi dengan B, akan dapat 360 darjah bahagi dengan 2, jawapan adalah 180 darjah. Soalan C, Y sama dengan 2 sin 3X tolak 4. Kita bandingkan fungsi ini dengan persamaan umum fungsi sin. Didapati bahawa A adalah sama dengan 2, ini bermaksud amplitude adalah sama dengan 2. Manakala B adalah sama dengan 3, kita gunakan rumus tempo sama dengan 360 darjah bahagi dengan B, akan dapat 360 darjah bahagi dengan 3. Jawapan adalah 120 darjah. Soalan D. Y sama dengan cos 4X. Kita bandingkan fungsi ini dengan persamaan umum fungsi cos. Didapati bahawa A adalah sama dengan 1, bermaksud amplitude adalah sama dengan 1. Manakala B pula adalah sama dengan 4. Dengan menggunakan rumus tempo sama dengan 360 darjah bahagi dengan B, maka tempo bagi fungsi ini akan sama dengan 360 darjah bahagi dengan 4. Jawapan adalah 90 darjah. Soalan E. Y sama dengan 4 cos 2X. Kita bandingkan fungsi ini dengan persamaan umum fungsi cos. Didapati bahawa A adalah sama dengan 4, bermaksud amplitude adalah sama dengan 4. Manakala B adalah sama dengan 2, dengan menggunakan rumus tempo sama dengan 360 darjah bahagi dengan B, kita akan dapat 360 darjah bahagi dengan 2. Jawapan adalah 180 darjah. Soalan F. Y sama dengan 3 cos 3X tambah 1. Kita bandingkan fungsi ini dengan persamaan umum fungsi cos. Didapati A adalah sama dengan 3, bermaksud amplitude adalah sama dengan 3. Manakala B adalah sama dengan 3, dengan menggunakan rumus tempo adalah sama dengan 360 darjah bahagi dengan B, kita akan dapat 360 darjah bahagi dengan 3. Jawapan adalah 120 darjah. Soalan G. Y sama dengan 1 per 3 tan 3X. Kita bandingkan fungsi ini dengan persamaan umum fungsi tan. Kita dah belajar sebelum ini, bagi fungsi tan, ia tidak mempunyai amplitude. Bila kita bandingkan, didapati bahawa B adalah sama dengan 3, dengan menggunakan rumus tempo adalah sama dengan 180 darjah bahagi dengan B, kita akan dapat 180 darjah bahagi dengan 3. Jawapan adalah 60 darjah. Perhatikan bahawa untuk fungsi tangent, temponya adalah 180 darjah dibahagi dengan B, berlainan dengan fungsi sinus dan kosinus. Soalan H. Y sama dengan 3 tan 1 per 3 X. Kita bandingkan fungsi ini dengan persamaan umum fungsi tan. Sama seperti contoh G tadi, bagi fungsi tan, ia tidak mempunyai amplitude. Dan didapati bahawa B adalah sama dengan 1 per 3. Dengan menggunakan rumus tempo sama dengan 180 darjah bahagi dengan B, kita akan dapat 180 darjah bahagi dengan 1 per 3. Jawapan ialah 540 darjah. Soalan I. Y sama dengan 3 tan 2X tambah dengan 2. Kita bandingkan fungsi ini dengan persamaan umum fungsi tan. Untuk fungsi tan, ia tidak mempunyai amplitude. Kemudian didapati bahawa B adalah sama dengan 2. Kita gunakan rumus tempo sama dengan 180 darjah bahagi dengan B. Ia akan sama dengan 180 darjah bahagi dengan 2. Jawapan adalah 90 darjah. Soalan 2. Rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi Y sama dengan cos X bagi X lebih besar atau sama dengan sifar darjah, kurang atau sama dengan 360 darjah.
Lakar setiap fungsi trigonometri berikut pada paksi yang sama. Soalan A, y sama dengan 1 per 2 cos x. Langkah pertama, kita bandingkan fungsi ini dengan persamaan umum fungsi cos. Didapati bahawa A adalah sama dengan 1 per 2. Ini bermaksud amplitude akan menjadi 1 per 2. Manakala B adalah sama dengan 1, jadi dengan menggunakan rumus tempoh ini, kita akan dapat tempoh bagi fungsi ini adalah 360 darjah. Ini bermaksud untuk graf ini, amplitude itu akan berubah. Titik maksimumnya akan menjadi 1 per 2, manakala titik minimumnya akan menjadi negatif 1 per 2. Dan tempohnya adalah kekal, maksudnya satu kala dalam 360 darjah. Maka inilah bentuk grafnya. Soalan B, y sama dengan cos x per 2. Dengan membandingkan fungsi ini dengan persamaan umum fungsi cos, maka nilai A adalah sama dengan 1, bermaksud amplitude adalah sama dengan 1. Manakala nilai B adalah sama dengan 1 per 2, dengan menggunakan rumus tempoh ini, kita akan dapat tempoh sama dengan 360 darjah bahagi dengan 1 per 2, jawapan adalah 720 darjah. Ini bermaksud, amplitude itu adalah kekal, titik maksimum adalah kekal 1, titik minimum adalah negatif 1. Tetapi, tempoh itu telah berubah. Ini bermaksud, fungsi ini akan berkala dengan tempoh 720 darjah. Ini merupakan graf yang lengkap. Tetapi sekarang, untuk soalan ini, dia hanya nak kita lakarkan dari sifar darjah sehingga 360 darjah. Jadi, kita hanya perlu lukiskan graf setakat bahagian ini sahaja, iaitu 360 darjah. Inilah grafnya. Soalan C, y sama dengan cos x tolak 2. Kita bandingkan fungsi ini dengan persamaan umum fungsi cos. Didapati bahawa A adalah sama 1, bermaksud amplitude adalah 1. Manakala B adalah sama 1, dengan menggunakan rumus tempoh ini, kita akan dapat tempoh adalah sama dengan 360 darjah. Seterusnya, C adalah sama dengan negatif 2. Ini bermaksud graf akan dianjak 2 unit ke bawah. Mula-mula kita lukiskan garis keseimbangannya di mana garis keseimbangan itu adalah paksi X yang telah dianjakkan 2 langkah ke bawah. Maka graf yang terhasil adalah seperti ini, iaitu graf yang asal dianjakkan 2 unit ke bawah. Soalan 3. Raja di sebelah menunjukkan graf fungsi Y sama dengan tan X bagi X lebih besar atau sama dengan sifar darjah kurang atau sama dengan 360 darjah. Lakar setiap fungsi trigonometri berikut pada paksi yang sama. Soalan A, Y sama dengan tan 2X. Kita bandingkan fungsi ini dengan persamaan umum fungsi tan. Kita dah belajar bahawa untuk fungsi tan, ia tidak mempunyai amplitude. Didapati bahawa B adalah sama dengan 2. Dengan menggunakan rumus tempoh ini, kita akan dapat tempoh adalah sama dengan 180 darjah bahagi dengan 2, iaitu 90 darjah. Ini bermaksud graf tan akan berulang setiap 90 darjah. Perhatikan ruangan graf di bawah ini. Asalnya, asimtot bagi graf ini adalah berada di 90 darjah dengan 270 darjah. Tetapi, disebabkan tempoh itu sudah disingkatkan, asalnya tempoh dia adalah 180 darjah. Sekarang tempoh itu telah berubah menjadi 90 darjah. Ini bermaksud graf itu akan dimampatkan. Maka, kedudukan baharu asimtot itu akan berubah. Yang 90 darjah itu akan berubah ke kedudukan 45 darjah. Kemudian yang 270 darjah itu akan beranjak ke 225 darjah. Dan ada lagi asimtot di tengah-tengah ini. Maka graf yang kita dapat nanti adalah seperti ini. Kita padam balik garisan asimtot itu. Graf yang berwarna biru itu adalah jawapannya. Soalan B, y sama dengan tan x tambah dengan 2. Dengan membandingkan fungsi ini dengan persamaan umum fungsi tan di sebelah, kita dah belajar bahawa bagi fungsi tan, ia tidak mempunyai amplitude. Didapati bahawa nilai B adalah sama dengan 1, maka dengan menggunakan rumus tempoh ini, kita akan dapat tempoh adalah kekal, iaitu 180 darjah. Dan C pula adalah sama dengan 2, ini bermaksud graf akan dianjak 2 unit ke atas. Langkah pertama, kita lukiskan garis keseimbangannya yang mewakili paksi X tersebut, yang sudah dianjakkan 2 unit ke atas.
Kemudian graf yang berwarna merah jambu itu akan dianjak sebanyak 2 unit ke atas. Graf yang berwarna biru itulah jawapannya. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.